Wakil Gubernur Aceh, Haji Muzakir Manaf menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah amanah dari almarhum Wali Nanggro Aceh, Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Hal tersebut disampaikan oleh pria yang akrab disapa Mualim dalam sambutan singkatnya pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Komplek Dayah Madinatudinia Babul Huda yang berada di Kampung Pasi, Kuala Asahan, Kecamatan Klut Utara, Rabu, 7 September 2016. Oleh karena itu, sejak awal saya sudah berkomitmen untuk berada pada barisan masyarakat Aceh yang memperjuangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Tiba di Komplek Dayah, Wakil Gubernur disambut langsung oleh ulama karismatik Aceh Abu Mustafa Putih Palugading Abun Armia Walid Marhaban Sekretariat Daerah Aceh Selatan Pimpinan Dayah Madinatudiniah Babul Huda Tengku Hamdani Abdullah serta sejumlah pengurus dayah dan tokoh masyarakat Klut Utara.